belum jalan ke rumah uakmu? Zah gak ke rumah uak, Bu. Kenapa? Zah mau berhenti ikut uak jualan sorry friend. Dulu kamu yang ngotot pengen ikut uakmu. Kok sekarang berubah? Ya Zah capek aja, Bu. Setiap hari nganter-nganter barang. Tapi penghasilannya per bulan aja gak cukup untuk ditabung. Terus kalau gak ikut uakmu, kamu ngapain? Ya nanti Zah cari kerjaan lain, Bu. Kita harus minta maaf deh sama Kak Novita. Kok kita? Ya emangnya kamu gak ngerasa punya salah gitu sama Kak Novita? Enggak. Ya udah deh, kalau gitu aku aja yang minta maaf. Tunggu. Apa? Kayaknya aku juga harus minta maaf deh sama Kak Novita. Aku juga punya salah, tapi cuma sedikit. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Kenapa, Wak? Kamu lagi di mana, Zah? Di rumah. Cepetan kesini ya. Ada pesanan nih yang mesti dianterin. Wak, Zah minta maaf ya. Zah gak bisa ikut Wak lagi jualan sorry friend. Kok gitu? Ya, Zah mau berhenti, Wak. Kenapa berhenti, Zah? Dulu kan kamu yang mau ikutan. Zah capek, Wak. Maafin Zah ya. Kak. Kenapa? Kak. Kak, aku mau minta maaf ya. Buat apaan? Aku mau minta maaf atas omongan aku kemarin. Aku juga, Kak. Aku juga minta maaf ya. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Udah siang nih, aku buka warung dulu ya. Pak, aku mau duluan ini. Duluan ya. Iya. Mbak Novita sama Desi mau kemana? Karena kita mau ke warungnya Mas Bu, Desi ke kampus. Oh. Yaudah yuk. Bentar dulu. Pesan mau kesini katanya. Tuh, main kita jemput Jono. Ketemu lagi. Bodoh! Ayo.